Ini di testimoni kali ini, ketika barang sampai, bapaknya unboxing senapannya. Oke Sobat Petiler, sebelum menonton video ini, kami selalu mengimbau untuk selalu berhati-hati ketika belanja online senapan angin. Kami GSA Sport Indonesia ingin menyampaikan informasi bahwasannya kami hanya mempunyai dua nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia dan juga Muhammad Basyofi. Jadi selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Dan kami mempunyai marketplace ada di Tokopedia dan di Shopee atas nama GSA Sport Indonesia. Silakan berbelanja, tetap bijak dalam berburu. Salam satu laras, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Bedilers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Terima kasih banyak buat subscriber setia GSA Sport Indonesia, atau buat kalian yang baru saja gabung ke channel YouTube ini, atau buat kalian yang tidak sengaja klik video ini, langsung saja subscribe channel YouTube GSA Sport Indonesia dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian update terus. Karena di channel YouTube ini kami mengulas berbagai macam senapan angin, mengulik-ngulik senapan angin dan juga banyak promo menarik lainnya. Oke, buat kalian bagaimana nih kabarnya? Kalian di seluruh Indonesia, semoga dimanapun kita berada baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan semoga kita juga tetap bisa menjaga kesehatan kita. Oke, di video kali ini kita akan menunjukkan testimoni dari GSA Sport Indonesia, yang mana kami telah berdiri selama 6 tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa kami terus meningkatkan pelayanan kami kepada para konsumen kami agar memberikan rasa aman, terpercaya, dan amanah ya tentunya. Nah, di video kali ini kita akan menunjukkan testimoni untuk senapan angin Saprever Gamu Hitam. Nah, ini di testimoni kali ini, ketika barang sampai, bapaknya unboxing senapannya, jadi masih pengemasan, bapaknya unboxing. Nah, kalian pengen tahu bagaimana testimoni untuk senapan Saprever Gamu Hitam tersebut? Nah, langsung saja kita lihat unboxing plus testimoninya langsung ya. Selamat menyaksikan. Tali sandang, kumpit, Mbak, ada. Pohpornya mantep nih, mantap. Ini apanya, Mbak? Packing cadangannya bukan sih? Klepnya ini bukan, cadangan bukan. Perdam ada. Sudah mendarat, aduh, sudah mendarat, Pak, mendarat. Mimis ada, Pak, mimis nih. Di sandang ada, peredam ada. Ini packing cadangannya juga ada, Pak. Nah, itu tadi testimoni dari GSA Sport Indonesia.
Nah, sebenarnya masih banyak lagi testimoni-testimoni dari kami. Mungkin lain kali kita akan menunjukkan lagi testimoni dari kami. Untuk itu, stay tune di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Nah, senapan angin itu sangat cocok banget untuk kesehatan mata. Karena apa? Karena menembak menggunakan senapan angin itu membutuhkan tingkat kefokusan mata yang tinggi. Nah, selain itu, menembak menggunakan senapan angin itu juga bisa membasmi hama yang mungkin mengganggu pertanian, perkebunan, ataupun peternakan Sobat Bedilers. Nah, jadi tunggu apa lagi? Karena banyak manfaat juga dari senapan, apalagi buat kalian yang hobi berburu sangat cocok banget. Oke, buat kalian yang pengen order senapan seperti testimoni Bapak tadi atau senapan jenis lainnya, langsung saja order menghubungi customer service kami. Untuk nomornya nanti saya sematkan di sini ya. Ingat, GSA Sport Indonesia hanya menggunakan dua nomor rekening atas nama Ude Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi, selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia GSA Sport Indonesia. Untuk linknya nanti saya sematkan di kolom deskripsi. Ada kabar bahagia lagi buat kalian di seluruh Indonesia. Karena saat ini GSA Sport Indonesia bisa melayani sistem COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oke, GSA Sport Indonesia itu mudah banget ditemukan. Caranya tinggal ketik GSA Sport Indonesia di Google kalian, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Business kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku GSA Sport Indonesia seperti akun Facebook atas nama Aman GSA, tetapi ia tidak bisa menunjukkan alamat atau tidak bisa dikunjungi langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Nah, apabila kalian menemukan oknum seperti itu, langsung saja hubungi ke customer service kami atau komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, buat kalian tetap hati-hati, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Belanja aman bergaransi dan sudah banyak buktinya tentunya hanya di GSA Sport Indonesia. Terima kasih karena sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like-nya, komen, dan juga subscribe. Dan yang tidak ketinggalan, share juga video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.